Kampanye Akbar bertajuk Hajatan Rakyat dan Konser Salam Metal 03 Menang Total hari ini digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta. 250.000 relawan pendukung Ganjar Mahfud dari sejumlah daerah hadir untuk memeriahkan acara ini. Karena kita harus bersama rakyat. Kampanye Akbar bertajuk Hajatan Rakyat dan Konser Salam Metal 03 Menang Total digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta. Kampanye Akbar Hajatan Rakyat merupakan acara milik rakyat untuk berkumpul riang gembira menyambut pemilu yang damai dan adil, sekaligus menaruh harapan dan kepercayaan di pundak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Seluruh pimpinan partai koalisi hadir di gelaran ini. Selain itu, gelaran ini juga dihadiri sejumlah artis dan penyanyi papan atas tanah air. Turut memeriahkan gelaran ini diantaranya Sleng, Kotak Band, Krisdayanti, hingga Anang Hermansyah. Pada saat acara berlangsung, calon presiden Ganjar Pranowo juga hadir dan ikut bernyanyi bersama band kenamaan Sleng. Jauh. Pada kesempatan ini, Ganjar menyebutkan dirinya dan Mahfud MD akan berjuang memperbaiki keresahan masyarakat Indonesia di seluruh aspek kehidupan, salah satunya soal kemiskinan di Indonesia melalui satu keluarga, satu sarjana. Mari kita letakkan dalam pikiran dan hati yang sehat. Mari kita dengarkan suara si miskin. Kenapa Ganjar Mahfud kemudian punya program? Satu keluarga miskin, satu sarjana. Agar harkat dan martabat mereka naik, agar kemiskinan bisa diselesaikan dengan mandiri. Kenapa kami ingin membuat satu desa, satu faskes, satu nakes? Agar layanan kesehatan baik. Agar ibu-ibu hamil mereka mendapatkan perawatan yang bagus, agar stunting bisa dicegah, agar kelak kemudian mereka menjadi anak-anak bangsa yang terbaik. Ganjar juga menyinggung soal demokrasi di Indonesia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Maka dari proses itu, kami menemukan cerita-cerita yang sangat luar biasa. Ketika ekspresi rakyat dalam berdemokrasi, mereka menginginkan kebebasannya. Mereka akan menyampaikan suaranya kepada yang mereka inginkan. Dan mereka bukanlah orang-orang yang takut. Maka muncullah perempuan hebat dari Wonosari namanya Mbak Endah yang berani melawan karena mereka menindas. Karena tidak berlaku adil, dan itulah kekuatan rakyat sejati. Apakah saudara juga melakukan itu? Apa yang akan saudara akan lakukan ketika Anda ditindas? Apa? Apa? Lawanlah dengan benar, lawanlah dengan konstitusional. Wujudkan itu di tanggal 14 Februari nanti. Ganjar juga mengajak masyarakat mengikuti seluruh proses pemilu dengan baik dan meminta aparat netral melayani masyarakat. Dari Jakarta, Salam Rahmat Muhammad Khairuddin, iNews melaporkan.